7 tahun perkenalan Nabila Razali sendiri buat pilihan ini. Ini tajuk yang ingin Cik Kiha kongsikan. Selamat datang ke channel Kokoci. Dengar sahaja lagu Peluang Kedua, ramai akan teringat suara penyanyi tempatan Nabila Razali. Tapi akhir-akhir ini nama Nabila makin hangatlah. Kenapa eh? Terbaru, penyanyi wanita itu telah memuat naik beberapa gambar di Instagram miliknya untuk mengucapkan tahniah buat rakan selebriti Kai Bahar. Dalam posting tersebut, Nabila mengucapkan tahniah buat Kai Bahar atas pembelian kereta yang baru. Dia juga turut meluahkan rasa bangga atas hasil usaha Kai menjadi anak seni selama perkenalan mereka selama 7 tahun. Menjengah ke ruangan komen, Nabila sempat berseluruh mengajak Kai untuk ke Genting Highland bersama kereta yang baru dibeli. Interaksi antara kedua selebriti ini membuatkan rata-rata peminat mendoakan agar ada jodoh yang terjalin buat mereka. Kita doa yang baik-baik je ya. Jangan lupa like, share dan subscribe. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.